Halo sahabat Lambung Champion, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Saya berada di ATM Mandiri. Saya akan update saldo di kartu prabayar e-money. Ya, seperti ini. Inilah e-money. Kita update juga saldonya seperti apa. Kita langsung ke ATM-nya. Oke teman-teman, saya simak tutorial ini. Ya, di sini untuk penempelan kartu ini, di sini tombol pengetikan, dan di sini adalah lubang ATM-nya. Tapi kita fokus ke update saldo yang ada di kartu prabayar ini. Oke, kita langsung ke ATM-nya. Pertama di sini kalian pilih adalah exit. Oke, kita lihat di layar Electronic Money, Mandiri E-Money, Livin Mandiri. Oke, kita pilih di sini adalah Mandiri E-Money. Informasi sudah bisa tadi update saldo ya, kita pilih di sini update saldo. Tempelkan kartu prabayar Anda, jangan lepas. Tempelkan kartu prabayar Anda, jangan lepaskan kartu sampai selesai. Kita tempelkan di sini, lalu kita lihat di layar. 1, 2, 3. Tidak ada pending top up. Oke teman-teman, di situ nanti dikasih tahu karena tidak ada top up, jadi kita tidak usah. Tapi caranya adalah seperti itu. Kita coba lagi. Kalau kita sudah top up saldo di sini melalui Livin atau aplikasi lain, kita pilih di sini cara update-nya teman-teman ya. Accept. Kita lihat layar. Ini kita pilih e-money. Oke. Kita lihat di sini adalah update saldo setelah kita top up saldo di aplikasi Livin Mandiri ataupun aplikasi lain. Oke, kita pilih update, tempelkan kartu, langsung kita di sini adalah tempelkan. Kita tunggu. Tidak ada top up, pending top up, tidak ada. Jadi kalau udah ada nanti dikasih tahu di situ bahwa update sudah berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu update kartu prabayar e-money di ATM Mandiri. Terima kasih, Lambok Champion.